Apoy? Iya, Bu. Nah, Apoy kan barusan pulang. Lah kok belum-belum udah mau pamit mau pergi lagi aja ki piye to nak Apoy? Bos. Apa? Lu gak mau ikut ngopi? Katanya Kang. Allah, Allah, Allah. Kurang aja lu. Aduh, galak amat sih lu, Bos. Kalau kayak gini mana mungkin Bang Ovi mau sama lu. Sek. Nek, gua ke pasar dulu ya. Gua titip Mama Ocon sama Dede Ocon. Iya, Bapak. On the scribe. On the bride. Apoy, lu tenang aja udah ke pasar. Eh, Mas sambil jagang nungguin warung, ntar mau jagain Dede Utun. Makasih ya, Ma. Ya. Nah, Apoy. Iya, Bu. Nah, Apoy kan barusan pulang. Lah kok belum-belum udah mau pamit mau pergi lagi aja ki piye to, Nak Apoy? Kudu ke pasar lupa nutup kios Bu Bule. Lah kalau ada Mas Kamplek kenapa harus napoy? Sebenarnya ada masalah yang Apoy harus beresin juga. Terus kapan waktu buat merhatiin Dede Utun sama Lianti? Kok masih pakai ada alasan masalah yang harus diberesin? Emak lo punya banyak masalah enggak beres-beres biasa aja tuh. Coba itu. Wiwi. Eh, lu kebiasaan lu. Lu jangan sok ngatur-ngatur dah rumah tangga orang. Biar kata Apoy keponakan lu, Wiyanti keponakan lu, urusan rumah tangga lu kagak boleh nyampurin. Ya mending saya ngatur-ngatur saudara saya daripada mak suka ngatur-ngatur saya yang bukan apa-apanya mak. Mak, lagian mak enggak usah ikut campur. Daripada ikut campur mendingan mak ikut fitness. Udah sehat badan mak jadi kekar lagi. Lo coba itu. Wi, pakai ngatur gua lu. Eh, jangan sok tua. Tahu. Aja, yang tua tuh mak. Coba itu. Lah kok masih di sini? Tadi. Jangan sampai pulih berubah pikiran lo ya. Tadi katanya mau ke pasar. Kalau mau ke pasar buruan. Biar pulangnya cepet. Biar bisa merhatiin Dede Utun sama Yanti. Iya boleh. Senyum. Kok masih di sini kepiye? Iya boleh. Iya. Ya udah dadah dua. Wow, dadah. Tata. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasi uduk dua ya, Mang Nen? Makan di sini. Iya, makan di sini. Tunggu sebentar atuh. Iya. Emang dikirim. Bang Paang. Saya jadi takut mau keluar kemana-mana, Bang. Soalnya nanti kalau saya diculik di jalan gimana, Bang? Innalillahi. Mama teh jangan nguping. Ini mah gak nguping, Kang. Kan deket, jadi kedengeran. Kak Ronald, banyakin istighfar, Kang. Kita gak boleh takut sama makhluk Allah. Kita hanya boleh takut sama Allah. Insya Allah nanti saya minta Kak Rahmat buat jagain Kak Ronald. Ya, Bang Rahmat kan lagi sibuk, Bang Paang. Saya ikut Bang Paang aja ya, tinggal sama Bang Paang sementara. Boleh ya Bang Paang? Insya Allah boleh. Makasih ya Bang Paang. Kalau saya tahu Yuli istrinya Boleng itu ternyata yang nyulik Dede Utun, gak bakalan saya bantuin Boleng. Niat saya kan baik Bang Paang. Cuma pengen nolong Bang Boleng. Biar saya mamas, mati masuk surga. Kalau kata Ustadz Aluntung, di surga enak Bang. Kalau kita capek, ada yang mijitin. Kalau kita lapar, ada yang masakin. Ditemenin bidadari lagi. Masya Allah. Insya Allah, karena insya Allah. Ya, kita doain aja mudah-mudahan Yuli dan teman-temannya itu diberi hidayah sama Allah. Amin. Punten, ini pesanannya. Ya ya. Nal, terima kasih banyak Nal. Silakan nanti. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Nona mana? Astagfirullahaladzim, gak punya adab banget ya nih orang. Salamnya dulu dijawab. Apa? Ya supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Dari dulu sampai sekarang, gua gak pernah salam, tapi gua selamat. Wah, Mon, sombong banget jadi orang. Ya kamunya kan sekarang lagi dikurung, berarti gak selamat namanya. Bener, Cil. Ngomong itu makanya dipikir, pakai logika, yo. Ntar lagi, gua bebas. Ah, kamu mau bebas? Ngarep. Pede. Boleh. Ronald kenal sama Boleh. Kayaknya sih begitu, Bang. Kita harus cari tahu dari Ronald. Iya, Bang. Jadi uang haram itu kita rebut dari Yuli, terus kita kembalikan ke Apoy. Eh Bang, tapi yang gue dengar-dengar uang haram itu sekarang di tangan Bang Rahmat. Kita harus cari tahu kebenarannya. Kong, udah ya. Tadi kan ini udah guntur pel. Masa mesti pel mulu? Tadi itu pelan pagi. Sekarang ini pelan sore. Udah jangan ngeluh. Iya, Tur. Kamu harus rajin ngebersihin rumah Allah. Sebab pahalanya banyak, ya? Iya. Iya, Guntur juga tahu, Kong, kalau masalah itu mah. Tapi masa ngepel kayak minum obat? Pagi sama sore. Lagian ubinya juga masih besi gini, Kong. Masa suruh ngepel lagi aja? Belum, dikit lagi, ya? Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kong, Bang. Tumben amat Guntur rajin. Iya. Kayak orang nih. Bang Tommy. Bang Tommy mau pahala gak? Kalau Bang Tommy mau pahala, pasti Bang Tommy mau kan bantuin Guntur? Yaelah, Tur. Kita kan sebagai orang beriman itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk mendapatkan pahala. Tapi maaf, bukannya gua gak mau dapat pahala dan gak mau bantu lu. Ini kan jadi ladang pahala lu. Udah, lu lakuin aja dengan ikhlas. Kalau lu ngeluh mulu, bukannya pahala yang lu dapat, malah capek doang yang lu dapat. Ya ayolah Bang Tommy. Masa gak mau bantuin Guntur sih, Bang? Yaelah, Tur. Emang biasanya siapa sih yang bantuin lu? Biasanya Bang Ustadz Untung. Tapi kan Bang Ustadz Untung masih oleng. Bentar. Tur, Roman tuh kemarin belum? Belum, Bang.